Selamat datang di Kopi Wangsa. Morning, Ra. Selamat pagi, selamat malam. Oke, diantar ya. Thank you. Rasanya bahagia disambut kasih di benua berbeda. Mengingat itu semua, bahagia ku bahagiamu. Rasanya ingin untuk waktu berhenti sekejap saja. Seperti kenangan di musim panas yang indah saat bertemu dan kita lalui bersama. Wow. Thank you. Thank you loh. Siaplah. Eh ya, lo jadi booking ruang meeting besok? Jadi besok jam 4 ya, gue book. Okay. Thank you. Dalam hidup, ada banyak aspek yang harus diperhitungkan. Ada banyak pendapat yang harus didengarkan. Ada banyak keputusan yang harus diteruskan. Yang kadang membuatku ingin berlari dan memilih jalanku sendiri. Tapi tidak jarang, aku harus malu karena pilihan yang salah. Pilihanku menjadi seorang produser di radio kampus adalah salah satu keputusan baik yang kupilih. Dari kegiatan itu, aku belajar banyak hal. Tahun lalu aku bertemu dengan seseorang. Dia adalah orang yang tidak pernah bosan mendengarkan ceritaku. Dia juga adalah orang yang selalu mengganggu pikiranku. Membuat aku selalu bingung untuk memilih apa yang sebenarnya aku inginkan. Sekaligus membuatku nyaman di waktu yang sama. Orang yang pertama kali membuatku takut untuk melangkah jauh darinya. Udah bangun. Untung kamu kebangun. Mau tidur lagi. Tuh kan, lupa. Udah tahun terakhir loh. Masih aja lupa jadwal kelas. Iya, ingat kok. Jangan lupa mandi. Iya. Bye. Berbe mandi. Di usia 20 tahun, laki-laki masih memiliki ego yang kuat, yang sulit untuk diredam, bahkan oleh dirinya sendiri. Tapi, pasti selalu ada seseorang yang bisa meredamnya. Tahun lalu gue nemuin dia, perempuan yang bisa membuat ego gue sebagai seorang laki-laki tersingkir. Namanya Ara. Ara selalu berhasil membuat terasa nyaman ketika waktu berlalu bersamanya. Dan gak terasa juga, gue sama Ara udah 1 tahun berhubungan. Gue rasa sekarang adalah waktu yang tepat.
agar semuanya bisa menjadi jelas.